Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke Luwuk, kita singgah dulu di sini di objek wisata Salodik. Jadi di sini tuh air terjun. Oke, kita masuk dulu. Iya, nanti saya bayar, Pak ya. Oh, lewat mana, Pak? Motor. Oh. Parkir di sana ya? Oke, iya. Oke, teman-teman. Tadi motornya dia harus disuruh masuk dulu. Katanya kalau parkir di luar nanti ada apa-apa, jadi harus parkir di dalam. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah di Salon di jadi waterfall ini, air terjun. Sini juga ada musola ya. Terakhir kali saya kemari kalau tidak salah 4-5 tahun lalu. Sekarang sudah berubah, jadi sudah makin keren lah seperti itu. Sudah ada tempat-tempat duduk seperti ini disediakan. Nah, untuk video 5 tahun lalu nanti teman-teman lihat, bisa lihat linknya ya. Mungkin itu video vlog saya pertama kali ketika saya buat vlog. Nah, ini dia teman-teman air terjunnya. Dilarang menginjak naik di atas pipa. Okay. Teman-teman, ini slogan orang Luwuk. Pinasa. Piana sampah, maksudnya itu lihat sampah, ambil terus buang di tempatnya, seperti itu. Slogannya bagus, dan slogan itu kalau tidak salah masuk 45 besar apa ya, kemarin saya lupa. Airnya jernih. Ini untuk mandi di sini, sana, kemudian di sana juga bisa mandi. Terus di situ tadi. Datang bersih, pulang bersih. Nah, jadi maksudnya jangan buang sampah sembarang di sini. Tuh. Sini juga teman, untuk mandi sebenarnya bagus di sini. Jadi di sini juga disewakan ban gini ya, mandi. Nah, bayar dulu baru pakai. Jadi harus bayar dulu baru pakai. Gazebo. Bagian sana ya, ke sana ada kedai kopi, kuliner, cottage, toilet, dan juga cenderamata. Lengkap. Nah, jembatan ini dulu kalau tidak salah masih kayu, kalau tidak salah seingat saya, kalau saya tidak lupa, nanti saya lihat video saya ulang.
sekarang sudah seperti ini. Oh. Jadi di sekitaran sini sih sudah disediakan gazebo. Jadi gazebo ini disewakan ya. 30.000. Saya enggak tahu tuh sampai puas lah mungkin. Gazebonya disewakan. Jujur di sini adem. Nah, teman-teman, jadi air ini bersumber memang langsung dari pegunungan ya. Pegunungan Salodik sini. Jadi memang bersih, jernih. Bau alam masih terasa. Jadi juga di sana disediakan toilet. Toilet ada cottage juga. Jadi lapangan parkirnya juga luas di sana. Lapangan parkir saya ini saya tidak tahu untuk pertemuan atau apa ya. Mungkin ada yang mau sewakan untuk pertemuan tempat-tempat ini, sana ini. Jadi bisa di sini. Oke. Teman-teman, yang jelas hari ini kita saya menuju ke Wuk. Dulunya 5 tahun lalu saya sempat ke sini dan hari ini saya singgah lagi. Ternyata sudah banyak yang berubah. Meskipun air terjunnya tetap ya, tapi penataan tempatnya itu sudah banyak yang berubah. Luar biasa, teman-teman. Pokoknya super keren lah untuk santai. Karena di sini adem juga, dingin, hangat, dingin. Karena pohon-pohon di sini tinggi-tinggi ya. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Itu tadi di dalam di Salodik Waterfall yang ada di Kabupaten Luwuk Banggai. Nah, teman-teman, karena saya mau lanjut lagi ke Luwuk. Jadi kalau teman-teman melintasi jalan ini, mampirlah di sini ya, karena tempatnya asik menurut saya. Dan pengelolanya juga tadi baik-baik, mereka ramah-ramah begitu.
Jadi biaya masuknya itu 5.000 perak di sini, dengan parkirnya sudah, teman-teman. Jadi motornya tadi disuruh masuk ke dalam. Nah, teman-teman, terima kasih sudah lihat vlog saya Donggala Vlog di Waterfall Salonik. Sekarang saya mau lanjut lagi ke laut. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dukung terus channel saya, Henka Dising, Donggala Vlog. Saya dari Waterfall Salonik pamit. Tabe. You and me, meant to be.